Alhamdulillahillazi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah haitsuma kunta duru ma'a kitaballah haitsuma daro. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala Rasul Rabbi inni qaumi tahadu fi hadzal Qur'ana mahjura. Al-ayah. Juara sekali pagi ini, apa kabar semua? Yes, yes, yes. Ya. Sebelum ke tema yang akan dikupas dan dibahas, Pak Ibu mau tanya dulu. Sudah sarapan belum? Lupa pasti. Syarat mutlak kajian sama Pak Epi, karena ini bukan hari saum, kecuali yang Daud. Sarapan dulu. Kan di IG dinyatakan sarapan dulu. Kenapa harus sarapan dulu? Biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Saya dulu pengen kayak Pak Dr. Tata, jadi ulama besar. Tapi cita-cita itu kandas setelah ketemu beliau dan luluh lantah di tempat ini. Ternyata bahagia sederhana, tidak harus jadi ulama besar. Aku ketemu kalian aja bahagia. Kenapa donat bolong tengahnya, kenapa? Karena hidup gak ada yang sempurna itu hati aku buat kalian. Aku TGR pagi ini, aduh ada ibu-ibu yang auranya luar biasa ya, aura kasbon ya, bukan aura kasih tengah bulan. Kenapa Ustaz Epi GR? Ya kadang gak euforia dengan banyak, gak apatis dan pesimis gak dengan sedikit, tapi suasana duha ini merinding sekali. Tapi gak begitu merinding karena sudah dikurut bulu punduknya sawareh, ya. Saya teh sempat ngisi di sekolahan boarding school, santrinya nggak sebanyak ini, cuman 5 gitu hadir KB. Jadi saya teh ustadz yang katanya lagi ngehits, saya nggak begitu hits, cuman orang hits mana yang nggak mengenal saya, itu aja masalahnya. Ustadz Epi nggak ganteng, cuman gentle dan ngangenin, itu aja masalahnya. Katanya Ustadz Epi lagi naik daunnya dahilud, ya. Jadi rada rewas lamun diondang ka hiji kelas yang santrinya agak kurang gitu terhadir KB 5an ge. Karena kelas yang berkualitas itu santrinya sedikit, gurunya juga berimbang. Pas saya ngewakili ngebadalin ustaz yang gak bisa hadir, tad pangagantikeun saya datang. Kemana santrinya ini? Ustaz Evi ya, biar gak riweuh ustaz, biar objektif absen aja katanya. Di absen satu persatu. Rindu mana rindu? Rindu ada Pak ketua kelasnya. Cantik sekali kamu Rin. Gimana ibu kamu? Salam buat mama ya. Ustaz Epi cunihin ih. Tapi kan my cunihin my adventure cik saya teh, ya. Rindu ada, alhamdulillah rindu ada. Benci, benci mah Pak di kehidupan mah soulmate-nya rindu ini benci Pak antara rindu dan benci cenah. Sing akur ya. Terus saya absen lagi. Kasih, kasih izin Pak sakit. Sayang, sayang apa Pak? Cinta terakhir, cinta mana? Cinta Pak Epi masuk, cinta pulang. Kenapa cinta pulang? Karena cinta tidak bisa hadir tanpa kasih dan sayang cenah. Makanya aku hadir karena aku mencintai dan menyayangi, ya. Aku tambah kamu teh kita tahu, ya. Ini temanya challenge banget, saya ditembak spontan huhui ya. Temanya apa? Sugan. Panitia tidak ada konfirmasi, ya udah generasi Qurani, ini bikin keringetan kita. Ingat satu surat yang sering kita baca di apapun event dan momennya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Apa bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an.
khalaqal insan, yang dengannya kita diciptakan. Jadi menjelma geus jadi jelema wujudnya, lalu tidak ngaji Quran, saya pertanyakan kemanusiaannya. Karena untuk itu manusia diciptakan. Allamahul bayan. Kenapa Ustaz Epi pede jadi ustaz? Karena semua menjawab dan terjawab oleh Al-Quran. Saya pernah diundang ke ITB itu dengan style seperti ini, kadang nyeri hati, dangdanan beda tinu umum teh, tapi nggak apa-apa. Ada quotes keren banget. Kamu di akhirat nanti tidak akan ditanya berapa juta orang yang kamu selisihi. Tapi yang jadi masalah di akhirat itu ketika kamu menyelisihi satu orang bernama Rasulullah. Jadi just the way you are, jadi dirimu sendiri. Be strong, be yourself. Jadi dirimu sendiri. Pernah sakit hati di dia tak pas ngaji kajian hijrah, pas MC opening, saya jalan dulu di backstage di mimbar ditutuh. Ningalian jemaah ya lo bakil. Aya we newcomer ngomong can apalin Ustaz Epi kumaha komena? Saya eta tukang kabel leumpangan wae cen. Sakitnya tuh di sini canyaun urang boga lalakona. Abis kajian ngafe di depan. Nah ngafe Ustaz nyeri hatena nepi ka ayeuna tak kapok rek ngopi di hareup. Biasa beli kopi hitam di warung biasa 2.000, 60.000. Bari pahit dagulana dijamin. Pas keur diuk weh. Tiba-tiba ada teman lama yang belum hijrah 10 tahunan teman memotoran ketemu di depan. Ngadegungkeun ti tukang. Kenalan bro, cenah. Memakai kupluk juga tukang pila. Kalau jamaah yang ikut kajian saya waktu itu tahu saya didegungkeun, ini penistaan agama. Aya ustaz didegung-degung, cuman alhamdulillah Allah enggak perlihatkan kepada jamaah waktu saya didegungkeun. Lalu nanyanya gini, "Pi, naon gawe ayeuna? Geus ceramah, koplok mana ceramah?" Kebayang enggak masa lalu saya seperti apa? Kita petik arti tuai hikmah dari kejadian ini. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu. Setiap orang suci punya masa lalu, setuju? Setiap orang berdosa seperti kita punya masa depan. Dari mana Ustaz dasarnya? Umar bin Khattab, tahu Umar bin Khattab? Kenal Umar bin Khattab? Kenalan di mana? So akrab pisan. Saya baca sejarahnya, Umar bin Khattab itu juara dulu yang akan membunuh Rasul karena kepala Rasulullah disaimbarakan. Tapi ketika melihat surat Thaha ayat 2, terenyuh hatinya, inna anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Hatinya langsung bergetar. Seperti kita aja kalau dengerin bacaan Quran rada panjang teh sok ngadegdeg, lain ngadegdeg ngarti keuheul ka imam panjang-panjang teuing. Umar mah enggak gitu, langsung bertanya. Bacaan apa ini? Al-Quran katanya. Langsung nyabut pedang. Hei warga Quraisy, siapa yang istrinya ingin jadi janda, anaknya jadi yatim, halangi aku untuk mengikuti Muhammad. Terenyuh dengan satu ayat. Inna angzana alaikal Qur'ana litasqa. Sungguhnya Al-Quran aku turunkan untuk menjadi mudah. Ini jawaban bagi semua. Berarti kalau hidup susah, kita jauh dari Al-Quran. Betul kata Nabi di Quran surat Al-Furqan ayat 30, Rasul menitipkan dititipi doa oleh Allah wa qala Rasul, bukan hadis, ini ayat Al-Furqan ayat 30 tentang generasi Qurani. Rasul mengkhawatirkan generasi umatnya dengan ungkapan Rabbi, ya Allah ya Rabbku, inni qaumit tahadu fi hadzal Qur'an mahjura. Sungguhnya umatku ini sudah mengacuhkan Quran, menghijrahi Quran. Ayat itu dibaca. Banyak mana yang membaca dengan yang tidak? Jawab dalam jumaahan. Kalau bangun tidur yang pertama disentuh apa? Teuna naon sih ngana naonan. Saya berbaik sangka saja mungkin HP-nya ada Qur'annya. Tapi hati-hati kebawa ke WC. Kalau kencing buang air nanti nuji'at bi barokatil wahyu. Qur'annya tidak berubah tapi berkahnya dicabut. Karena kita udah gak sopan terhadap Al-Quran. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini, halo? Makanya sarapan dulu yang banyak mengandung karbohidrat, mau kajian sama Pak Ustadz Epi mah kenapa? Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Ngaji wayah kieu mah uji nyali tahu. Jabacan sarapan, jaba AC,
Bu ningali Ustad bolotot ge dipopolototan mimiti nama. Gek diuk salah doa bismikallahumma ahya bismika amin. Tunggung nama Ustad Epitek tinggal terdengar suaranya hawar-hawar antara ada dan tiada rebrai sampai melakukan Isra Mi'raj dalam jarak 5 menit. Ditanya kiewe leheng anu tidurna berestetika dihareup tungku ungut-ungutan jiga nu nya ieu geus ngajina dihareup sarena kieu. Ditanya teu ngajawab ditoel ngeureuwas itu Ustaz Epi nanya ditanya teh apa Bu yang saya terangkan apa cenah jiga kaorok we ka urang teh hao hakeng cenah tanu kitu mah ngajina teh ngaji har gek diuk bismika yang bahaya ngimpi ngopi permen karet rasaan nyiduh kanu tampolong padahal kasih ece nu gigireun atuh jadi pasea balik ngaji teh. Maka kenapa faida quri alquran fastaid billahi minasyaitonir rajim, ketika kita membaca Quran harus ta'awud berlindung. Henteu ngaji herma tapi ngaji brut ngobrol. Oh eta Ustaz Ebi teh pendek gedingannya leutik tong ditinggali leutik mah dicabakan mah gedean. Nya komen-komen Ustad sugan teh motoan Ustad keur ngaji teh anas urang pasang gaya teh motoan manehna sorangan kelihatan dari lidahnya ngelel mun dipoto teh. Oh langsung update status lagi mendengarkan ceramah Ustad Epi Effendi dalam kurung Ustad EE at Trans Studio kan UJ Ustad Jepri Epi Effendi Ustad EE Somet Soleh Mahmud kan Aso Ahmad Solihin Ustaz Epi mah tong di singkat-singkat gele si mamah da merengaran tetu jeng Epi deh. Waktu di Tasik tuh Tabligh Akbar keren banget jumlahnya lebih dari ini ibu-ibu dari pesisian daratang tarurun Tabligh Akbar bersama Ustaz Epi ngan teu make Effendi tarurun atau optimis antusias pas urang naik ke panggung balubar sugan teh Epi tamala cenah efek teh Epi tambah ban undur makola wala tandur man kola. Jangan lihat siapa yang bicara, lihat apa yang sedang dibicarakannya. Saya sedang mengikis itu, jadi jangan terjebak oleh casing ya. Jangan salahkan Kangjeng Dimas taat pajak dengan padepokannya, jangan salahkan AA gagal total dengan pesantrennya ya. Saya punya kisah habis kajian dari Trans malam-malam, misalkan aliran Sagatsu tak kepalang tanggung sial mobil pun pegat lampu, cek DKMT Ustad tungguannya nepi kacaang, jangan pagi saya harus siaran di radio. Tiba-tiba diikuti tah aya mobil ngaliwat keluar geus ah tuturkeun itu caangna diikuti tiba-tiba enak kita ngikuti yang diikutinya teh ngerem gedadaknya otomatis bujur mobilnya teh ketabrak jebret. Langsung saya teh kan mantan geng motor turun di ketrok. Pak punten buka. Aya naon cep? Abdi teh nuturkeun bapak, bapak mun ngerem tong nadadak. Jadi abdi nabrak bujur mobil bapak. Si bapakna teh soleh jiga nama ahli pengajian da teu ngambek teu kapangaruhan. Cep, naon nabrak muhun? Puntennya tong ngambek tos di garasi bapak cenah. Pertanyaannya adalah salah nunuturkeun, salah nun dituturkeun. Nya tong nyalakeun AA Gatot, tong nyalakeun Kangjeng Dimas, da hayang ukur terkenal mah gampang. Nyeun padepokan Epi iah. Yang mencoba menggandakan perasaan. Terus jamaahna dikuplukan. Jadi aya aliran anyar kuplukiah. Ustad, nah ada juga Ustad Tata di Kopeah, punten sanes teu kapeser Kopeah. Kari ngomong ka M. Iming geus da saya mah cowok endorse di bere. Kenapa Ustad Epi pakai kupluk? Bae we asalin Ustad koplok atuh. Kenapa Ustad beda dari yang lain? Kan TV One memang beda. Jadi neanganan ubara reda. Nya, geus tong riweuh kunu kitu lah. Rasul itu humble orangnya. Maka Rasul mengkhawatirkan umatnya. Rabbi inni qaumit tahadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya aku mengkhawatirkan umatku sudah menghijrahi Qur'an. Kenapa?
ayat itu dibaca. Banyak mana yang membaca dengan yang enggak? Ayah Ustad saking semangat ceramahnya ngejos. Ihwatu iman rahimakumullah. Kenapa kita harus jadi generasi Qur'ani? Mun maca jeung artina. Jamaahna ribuan, bakat kuhorni, semangat ceramahna eta mah jauh kieu ngadalilna teh. Kita harus beriman kepada Allah sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad, demi waktu. Bener teu? Riweuh teh. Ai hirup ninja hatori. Naon ninja hatori teh? Tad, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Al-ajalatu minas syaiton, tergesa-gesa itu pekerjaan setan. Etika membaca Quran itu la tuharrik bihi litajalabi, jangan tergesa-gesa karena ingin menguasainya. Qul wallahu ahad, demi waktu. Cenah, kabeh sareureuhan urang nu ceuri kudu diajar ye jelema teh. Dituluykeun deui, Allahu samad, sungguhnya manusia merugi. Epek teh salah tukang kiridit disangka ustad. Peda sorbana segede anak konda. Urang Tasik ngilu salat. Eueuh khotib disolong ku sararea, eta mah ngimaman. Ngeunaheun bacaan Qur'an mah ngan kul hu deui. Wala dolin amin kul wallahu wa Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lancar ka hiji rakaat kadua. Wala dolin amin ngahuleng cek jamaah teh. Subhanallah, subhanallah. Mali ka tukang. Mali ka tukang eta mah bae kul hu deui cenah. Makanya koleksi Qur'annya ditambah seperti kita koleksi MP3 kita dengan lagu-lagu terbarunya. Ayo lagu tahu bulat malolotto. Ayo Al-Qur'an jadi apa? Demi Allah saya hafid. Unten sanes ujubriyat takabur, saya hafid. Mau bukti saya hafid, tapi bukan hafid Qur'an. Hafid lagu tahu bulat. Biar kita jadi generasi Qur'ani, ini tip and trick saja ya. Saya make kupluk. Artinya ame teu loba dedengean. Ame slowly but sure. Tapi saya hafal lagu tahu bulat, mau bukti? Perhatikan tajwidnya, bising salahnya. Sok jurinya banyak, mun salah tegur langsung. Karena kalau salah bid'ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Buktikan bahwa saya hafid. Tahu bulat digoreng dina mobil dadakan tayo mah wajibna 500-an tanu nyebut salah berarti tukang tahu. Saya ngetes saya tukang tahu tadi dia guri-guri nyoy guri-guri nyoy ustaz nah apa demi Allah tara ngapalkeun cuman tiap hari terdengar kenapa tetangga tukang tahu bulat. Sorry gak ada waktu ngapalkeun. Bayangkan kalau Al-Quran tiap hari kita dengar. Setuju? Akan terbentuk alarm biologis. Maka Nabi mengkhawatirkan umatku sudah banyak menghijrahi Al-Quran. Satu ada tidak dibaca. Loba mana numaca jeng nunte. Loba nunte. Ayah numaca tadi dibaca. Banyak mana yang membaca dengan yang mengartikan. Banyak mana yang mengartikan dengan yang memahami. Sudah paham lain diamalkan debatable, hindari perdebatan. Rasul tidak suka walaupun benar karena akan mengeraskan hati. Lintalahum, lembut Islam sampai itu dengan kelembutan hati, bukan dengan judgment, bukan dengan punishment. Saya mohon izin ke Pak Dokter, ini dakwah saya beda Pak. Saya mah dakwahnya merangkul bukan memukul, setuju? Dakwahnya menyayangi bukan menyaingi, setuju? Dakwah itu menjadi pelopor bukan jadi pelapor, setuju? Dakwah itu membina bukan menghina, setuju? Dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi kalau mau bari selfie, setuju? Dakwah itu mengajak bukan mengejek, setuju? Garapan saya tidak seperti ustaz yang lain, saya dakwah on the street. Budak pang dirubah jadi budak pengajian. Baru dak meta Cina murotal. Baru dak burger kill Cina tartil. Nu beungeutna preman hatena Cina beriman, nu rada hese teh awak security hate Hello Kitty ta eta rada hese. Baca, pahami, artikan, amalkan. Banyak mana yang membaca dengan yang tidak? Banyak yang? Banyak mana yang membaca dengan yang memahami? Banyak yang membaca. Banyak mana yang memahami dengan yang mengamalkan? Banyak yang
memahami debat. Banyak mana yang mengamalkan dengan yang ikhlas terus bermasalah. Maka ta'awud dulu baca Quran itu biar jadi generasi Qurani. Ayo Ustadz bisa ngaji di mana jempenya ini mah kita-kita aja. Saya kajasaan ke Quran Miracle. Yang pulpennya bisa bunyi bu. Ini cerita saya nih biar jadi generasi Qurani. Jadi saya teresah. Gelisah, gundah, gulana, risau, galau. Sebelum jadi Ustadz gaji saya 15 juta sebulan belum intensif. Stres, duit loba apa gak butuh ewe. Hirup tong gede hulu Ustadz. Hidup jangan besar kepala. Nah bising tak asup helm. Mentak pakai kupluk ame fleksibel. Tatkala resah, siapa yang aku datangi? Si mama. Mah happy teh resah, gaji gede, imah boga, pemajikan boga, mobil layak. Tapi hati teh, happy teh jawaban si mama simpel. Happy teh tara kaciri ngaji, tara sholat sunat, nu pokoknya ditelat-telat, jauh kata hajud. Mama mapi gak pengen punya anak cuman pinter karena Yahudi ge pinter katanya. Nggak gebek saya teh. Mama mah nggak pengen punya anak cuman kaya karena Fir'aun Sa'labah Korun pun kaya. Jadi dosen saya mah ibu saya. Terus mama hayang epi naon. Mama mah hayang epi soleh weh. Nah buat kudu soleh. Al-Anbiya 105 surat 21. Allah menyatakan bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Oh gitu mah. Sok gerasing soleh. Nu soleh mah di broadcast tiap sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha mah ngamimitian soleh ngaji deui. Teu bisa mah ngaji oge alif BTC ngarit mawam BHC. Tae. Dua pahala orang yang terbata-bata membaca Qurannya sok ngaji jeung mama. Ta mama aya nu mere Qur'an tah. Ti palasari cenah yeuh, pulpena colokan sapoe ammayatasaalun dilelewean. Ammayatasaalun itu usia saja sudah punya anak dua ngaji karek mimitian tidak ada istilah terlambat nyumput ngaji teh da budak mah geus 2 juz atuh. Bagaimana membingkai generasi Qurani nyumput sampai Quran eta berjasa sampai rusak jeung casanana dipeleter karena syekh yang mengajarkan dan guru tersabar. Apakah teh dikutuk jadi ustad nya tai barokah Quran. Cek Rasulullah khairukum ta'allamal Qur'an wala mau. Terbaik dari sisimu di tengah-tengahmu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Diajar jeung si mama. Yang lebih penting minta ke Allah alhimni rusdi waqini saro nafsi. Ya Allah ilhamkan kepadaku kecerdasan, jauhkan hawa nafsu. Allahummarhamna bil Qur'an, rahmati aku dengan Al-Qur'an. Aku teh nemuin ayat birul walidaini ihsana di Al-Qur'an teh berbuat baiklah kepada orang tua nya beuki sieun tuh setelah dibaca tahu artinya oh kudunya ah kasih mama mah hayang naon ti epi ah mama mah teh hayang naon hayang epi soleh we tetep negdreg terus mah bukti epi soleh nya naon cek Al-Qur'an amalkeun jadi epi jadi generasi Qurani. Apa yang saya harus amalkan dulu cek Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 wa wasainal insan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ngegebeg mah hampurannya epi mama ngahuapan seberapa kali ka epi epi pernah ngahuapan mama mama ngamandian epi epi pernah ngamandian mama mama boga budak loba ka omehan kabe epi pernah ngomehan mama mama mah teu hayang cenah omeh sorangan we. Terus mah apa yang harus epi lakukan kianya mama mah ini cerita kita nih saya anak cikal licik nakal ini berangkat membingkai jadi generasi Qurani ngobrol jeung si mama mah ari mama teh hayang epi soleh kieu dongeng nanya pi kunaon epi kudu soleh epi teh 8 bulan dihamilkan ku mama teh nyiram nage aneh ku epi mah yang rujak rambutan jam 3 subuh matak mun epi aneh tong aneh sana dan nyiram nage geus aneh nya. Terus mah salapan bulan teu bisa nangkuban. Nangkara ka mamana dibabawa. Tukang beca wae di bejaan mang tong tarik teuing abi keur ka kandungan kita waktu itu di dalam perut. Maka nu pangdorakana ka indung nu inget ka indungna sataun sakali pas Mother's Day. Hari ibu. Kabe status sosmednya sarua, "Mom you are my everything." Si mama langsung komen, "Pret ah." Mah kau segalanya ku, cik si mama teh segalanya ku mama. Nyeseh ku mama. Mama mah 24 jam, inget ke budak. Kemarin saya mestinya umroh tanggal 31.
mencret loba teh ngadar seblak ceker jeung Pop Ice. Jadi milik si bapak nu init bae da doa urang. Tiba-tiba tidur di sofa si mama, maturan si mama karena si bapak lagi umroh. Masih disimbutan, usia sudah 41, disimbutan. Ditiup mun-munan bibirnya basah, ngadoak ya bu, supaya budakna hafal Quran. Rabbi habli hukma minas solihin, ya Allah jadikan anakku ini orang soleh. Balikan faktanya, kita pernah gak memandang wajah orang tua kita dengan doa yang kontan? Allahumma gfirli liwali walidaya warhamhuma kamarobayani sogiro. Palingan rada hese ngapalkeun Quran teh karena masalahnya di sini mungkin. Dosa kita ke orang tua kita belum tuntas. Setuju tidak? Kadang ada hadis ridallah fi ridalwa. Dicium, disimbutan, pernah enggak kita nyelimutin mamah kita? Berapa juta suapan yang memaksa datang ke mulut kita dari tangan tulus ikhlas orang tua kita keur ulin keur leutik emut? Aa teteh sok rek ameng mah, tapi ye a heula ngengengengengengengeng disangka kakapalan. Pernah orang ngiduk ngudag ibu kita dengan satu sendok nasi, mah a mah. Saya coba ke Pangandaran itu. Ini reunian ya, biar barokah, biar Allah cerdaskan. Da ngapalkeun mah gampang. Nu SMA menjaga hafalan. Setuju tidak? Nah, saya teh berpikir tentang ibu ya. Si mama teh juara pisan antara hidup dan mati melahirkan kita teh. Komo epi mah cikal nyeri pisan si bapak sampai getih wuwungan cenah. Sampai darah beku diceklan ku mama pas ngaheujeunkeun epi, seprege ditarik kabeh. Nah, mah nyeri ngajurukeun epi. Nyeri atuh da kamu mah cikal. Nya loncing. Aing ngamimitian mah nyeri cenah. Matak mun epi baong teh aduh nyeri leuwih nyeri ti dilahirkeun cenapi. Mamamanya ningali epi keur leuleumpangan nincak kuntung rokok diletakkan takut luka bakar. Kumaha mun epi nincak sina neraka mamah teu bisa nanaon, saya teh menangis we. Mah epi teh sering berselfie sama teman-teman komunitas pasangan tapi can selfie jeung mama hayang mah atuhun bahagia. Kapan kita pergi ke tempat terindah bersama orang tua kita untuk menghebatkan perasaannya? Saya dibawa ke Pangandaran, mah epitin yang hayang ngahuapan mama di batu karas dibere sanggu wudhu sasendok sakali weh ame dosa epitin lo bating sok cobaan satu sendok gak masuk semua berlipat setengah sendok simpen mama mah tekudu dikekiri dopi apa didoakeun ku si mama setengah sendok masuk ke mulutnya saja doana luar biasa doakeun ku mama sing jadi ulama sing asup TV, sing asup radio, urang teh cengkat mah nah teu ngadoakeun epi jadi presiden. Ah karunya Pak Jokowi ge begang cenah. Capeun. Sok sing jadi ulama we. Sing jadi ulama asli nabu dikutuk jadi ustaz saya curhat sama Pak Ustadz Yaya tadi. Ustaz saya mah ustaz kutukan tiap hari didoakeun ku si mama. Pertama hijrah nu nyeri hate mah ngalaksanakeun doa indung sok ka masjid deui. Pakai baju deui nu bener, pakai gamis, pakai kopiah haji ka masjid tengah poe datara sampe mehnanya. Jadi nu ningali teh kadon lain atoh, kadon moyokan, "Ka mana budak penaik mau pakai baju pemajikan cenah?" Aduh, sakitnya tuh di sini. Tapi bae we da hijrah mah kitu. Dicaci, dimaki, melakpare jadi jukut, nyen hade sok aya butut, tapi deketan we si mama sing sabar pi. Ulah hayang dinilai ku jelema. Mama teh nya ah ka epi teh. Terus mah epi mayarna sing soleh. Nu soleh mah pasti pinter. Kayak pinter mah kualo dibere dibuktikan Pak Ustad. Saya suka charity datang ke LP suka miskin. Jadi nu soleh mah pasti pinter. Tapi nu pinter belum tentu. Maka soleh saja. Nu soleh mah pasti pinter. Dulu saya pengen berfoto dengan para pejabat. Ayo nama pejabat nu hayang dipoto jeung urang. Pas asup ka suka miskin, asik Ustadz Epi, Allah, cerita ya tokoh-tokoh ngarariung di dia, kumaha tiasa lebet ka sakolaan ya, ya teh sakola termahal di dunia, cenata, nah, gampang asup hese ka luar. Beda jeung ITB, saya tanya, Pak, kenapa bisa pada masuk ke sini, salah rumus, cena. Rumusna kumaha, min kali plus, cena. Niatna jadi penjahat, carana jadi pejabat, tadinya suka kaya jadi suka miskin, cena. Paingan cek si mama, cing soleh, pasti pinter, nu pinter mah, cantang tu soleh. Orang soleh pasti pin, tapi orang pinter, minum tolak angin. Kersili kerokan, weh di jeron. Ya, min kali plus sama dengan min. Mata epi sing soleh, pasti pinter. Alhimni diilhamkan, rusdi kecerdasan.
Bu, ternyata Bu herbal termahal di dunia. Ketika air mata ibu menetes ubun-ubun anaknya, ketika saya menyuapi mama saya, si mama gak gabruk lalu mensampoi kepala saya dengan air matanya, sing jadi ulama, sing jadi cowok endorse cenah. Saya mah tikupluk nepi ka sapatu samerek-merek jajak kalau heron kasiro pamere kabe kecuali kolornya tara kapoto kolor mah. Teh ieu baju keren ya. Turun balik cari masjid endorse nya. The real man go to masjid, lelaki sejati yang pergi ke masjid nya. Matak cari jodoh teteh, cari cowok yang suka ke masjid. Kalau Allahnya enggak ditinggalkan, kita pun enggak akan ditinggalkan. Tapi walaupun ganteng, fashionable, modis, artis, tara salat mah tong dipilih jadi salaki. Allah aja tinggalin apalagi kita. Ya. Terus cari cowok calon suami kita teh yang kajiannya tidak bersandar ke tembok atau ke tiang masjid. Nah, Ustaz, tapi psikologis banget. Berarti cowok itu cowok tulang lunak. Yang tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Tong nyarande. Ya, tunuh nyarande mah. Kayak ngajina ngajiher, ya. Kasih mamah teh ngadongeng deui. Pi. Terus, epi seberapa ayat enak? Lumayan mah, one day one ayat, mun 30 hari belajar, 30 ayat. Jadi kalau sehari sehayat 30 hari belajar 30 ayat dengan artinya. Makanya beli Ibnu Katsir ke tafsir, saya teh dikutuk jadi ustad, ku dipoyokan ngapoe. Ka mana ustad? Salat wae teh sieun dekop taram cenah. Ah, slowly but sure we dicece, dicaci, dimaki, didengki, tapi biarkan saja. Ismail pun harus terbaring untuk disembelih. Ayub diuji dengan buduk seumur-umur tanpa BPJS dan jam sostek. Yusuf, manusia terganteng di dunia, dikunculungkan ke sumur. Itu hijrah. Saya mau belajar ngaji, disebut ustaz, disebut haji, tapi jadi doa. Dicaci, dimaki, dengki, dicie-cie. Biarkan aja, semua akan cie-cie pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Berarti kalau belum indah, belum waktunya. Pas saya muncul di Net TV, edan si Eta. Jadi ustaz. Si Ganung ada gungun saya panggil di kafe. Itu kan ditolong oleh Allah. Ayah nung ngaliwat ibu-ibu, Ustaz, aku duluan. Cenah. Ibu, pulang ya, kemalaman Ustaz sebentar. Saya mau bukti tadi ada teman saya ngadegungkeun, saya bilang sudah ceramah. Dia enggak percaya. Ibu tadi ikut kajian siapa yang ceramahnya? Ustaz Epi. Percaya, Bro? Wah, dibayar geulis kieu mah, teu percaya. Tapi katulungan nanti ku ibu-ibu nu ngesenja teh usiana teh. Ustaz, tipayun. Mak, kadieu ka mana? Uih, Ustaz wengi teuing naha mapah teu gaduh ongkos muhun kadieu. Naon Ustaz? Nya mapah we ame jag-jag, sugan teh rek mere ongkos. Engke ongkos mah kadieu. Ai mah tadi ikut kajian, ikut saustadna, ai Ustaz geus poho ka diri sorangan cenah. Geus amnesia kan Ustaz nu ngacapruk teh. Kakara takun nini-nini mah percayaeun. Apa komennya? Goblok, mana jadi Ustaz? Jadi ustadz teh goblok. Ya, keun we antep, semua akan cie-cie pada waktunya. Tapi kunciannya ingin jadi generasi Qurani itu, hiji amalkan Quran. Saya nemui ayat Al-Ahqaf 15, Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, garis bawahi. Jangan sia-siakan orang tua, karena ridho Allah ada di orang tua. Mudah menghafal, mudah belajar, mudah memahami. Kalau mama udah ridho, Allah mudahkan kita. Karena ibu adalah utusan Allah di dunia ini untuk setiap kita. Jadi tip and triknya sederhana sajalah, sing soleh kakolot, lalu minta doa mah, doakan ya Evi apal Quran, Evi mudah memahami Quran, sok mamah marido. Sampai saya negosiasi mah, kalau boleh wafat duluan, Evi aja dulu yang wafat. Nah ngomongnya gitu, karena Evi butuh ridho mamah, walaupun Evi wafat, kalau mamah sudah ridho, malaikat mana yang akan mengajab Evi? Si mamah cerik tong gitu. Umur mah tenyaho. Entah hati-hati jangan merasa masih muda, ganteng, cantik, luar biasa, tiap minggu ikut jumba hareupeun borma. Hati-hati, syarat mati tidak harus tua dan sakit. Orok maut bayi mati, Olga Syaputra wafat, preman pensiun, Didi Petet dipensiunkan. Uje wafat. Uje wafatnya pulang ngaji loh, naik motor gede, maka saya trauma mun ngaji make motor teh sieun juga Uje balikna. Ya. Hati-hati ah. Fatajawwadu faina khairul jadi taqwa. Berbekallah. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan.
Apa petunjuk bagi orang yang bertakwa? Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab itu, kenapa itu tidak ini? Karena zatnya dekat, sifatnya jauh. Dibaca henteu. Dibaca teu dipahami. Dipahami teu diamalkeun, diamalkeun teu ikhlas. Bahaya. Maka dzalika itu, kalau hadza dekat, dzalikal kitabu la raiba, tidak ada keraguan fihi padanya, hudalil muttaqin. Saya dapat ilmu banyak dari Al-Quran, maka jadilah generasi Qurani. Ini cerita penutup nih. Saya diundang ke ITB diskusi ringan dengan mahasiswa ITB. Ya, ada semacam non di Salman teh gitu. Mempersoalkan kenapa soang sorana betarik. Kenapa soang sorana betarik? Orang yang berteori, karena pita suaranya panjang, lehernya panjang, jadi getaran suaranya pun panjang. Saya jawab pakai Al-Quran, bukan karena itu. Kalau patokannya panjang, orai oge beheng sawak-awak. Bangkong ewa beheungan, sorana kumaha. Menurut pendapat Ustadz, apa kenapa angsa suaranya keras? Masya Allahu kana lam yasa lam yakun, ah ti Allah nawe gitu. Da ukuran tarik suara mah lain beheung panjang. Bangkongnya ewa beheungan, borokododododododod. Orai beheung sawak-awak kumaha sorana. Tong dipraktekin, can pernah jadi orai mah. Jadi Quran menjawab semuanya. Maka penting kita membingkai diri untuk menjadi keluarga Qurani. Pernah dulu read Hawar Quran di sini sama Pak Aher dulu waktu Arafah, saya masih ingat. Jadi keluarga Allah itu dua, satu pemakmur masjid, dua penghafal Quran, penjaga Quran. Al-Hafid itu bukan hanya menghafal, menjaga hukum-hukum Allah. Surat Qaf ayat 31, surga didekatkan kepada mereka. Saya tertarik waktu ke Palestina. Budak leutik teh mun aya kapal kaluar teh keur maca Quran, disimpen kapal Qurana teh. Eh kapal, bom aku rindu ayahku yang sudah lebih dulu menghadapi Robku. Aku rindu Robku, bom aku. Hebat Qurana disimpen. Ada nenek 70 tahun hafid Quran. Ai budak diurang pas kapal kaluar juga budak Palestin, dibebetkeun cocok anak kaluar. Kapal menta duit. Karena duit wae diurang. Nya riweuh. Maka ujian ge sakieu we. Palestina tuh matinya tersenyum karena gaul dengan Al-Quran setiap harinya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengaja ceramahnya nggak dipanjang-panjang, itu trik Ustadz Epi biar diundang lagi. Kacis itu melikopea, sakit itu WA. Tapi ada termen kedua nanti Pak MC yang memimpin, ada interaktif, ada pernyataan, ada pertanyaan, ada pengamalan, ada pengalaman. Mungkin mau berbagi dan saling melengkapi. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Wah, luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Rada susah gitu. Sengaja dibikin. Jadi punten. Kalau kajian sama Ustadz Epi liur, jangan salahkan keadaan. Memang Ustadz Epina liur tiheula. Artinya mari kita belajar liur, ame ningali nu liur teu liur teuing. Karena awe tukang korsel ongkek karena biasa liur gitu. Saya tidak ada maksud ngali liur, tapi mari kita belajar liur, amin ngali nulir. Luar biasa. Ya. Baik, kita akan berikan kesempatan buat adik-adik yang mau bertanya dan insya Allah akan dapat door prize. Siapa yang bertanya? 1, 2, 3. Oke, kamu silakan maju ke depan. Langsung 1, 2, 3 di perempuan. Ujung sana. Oke, ujung sana langsung ke depan. Langsung ke depan, jadi pertanyaannya langsung. Oke, sudah dua, oke. Iya, adek yang pakai jilbab coklat. Iya, satu, sudah. Langsung ya. Ayo, langsung adek. Langsung di sini aja, boleh. Pertanyaannya apa? Kemudian nanti akan dijawab langsung. Bade dua langsung, satu-satu aja, mangga. Satu-satu, silakan, dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurmawana dari Sekolah SMK Negeri 4 Bandung. Nah, saya tuh ingin bertanya Pak kepada Pak Ustadz Afi Effendi berkenaan dengan materi tadi. Yang itu kan Bapak menyatakan orang yang soleh itu akan pintar kan ya Pak. Berarti orang pintar itu kan bisa membawa kemajuan bangsa itu sendiri ya.
Nah, yang menjadi pertanyaan itu, kalau misalnya kita lihat di Arab sana, di bangsa-bangsa Arab itu kan banyak orang tuh yang membaca Quran, Pak. Banyak yang belajar Quran, banyak yang mentasfirkan Al-Quran. Tetapi mengapa, apabila dibandingkan dengan negara-negara di luar yang itu memang mayoritas itu bukan Muslim, Pak. Tapi itu kenyataannya malah mundur, malah maju gitu, Pak. Berbeda dengan orang-orang yang mayoritas Muslim. Nah, itu kenapa ya, Pak? Kenyataannya kan harusnya kalau misalnya orang yang belajar Quran itu kan bisa melebihi Amerika, melebihi Rusia gitu. Nah, itu kenapa, Pak? Saya ingin bertanya tentang sudah itu. Sudah ya, pertanyaannya satu saja. Okay. Baik, langsung Kang Epi. Saya tidak akan jawab dengan statement saya. Jadi fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau ada masalah-masalah termasuk masalah ekstrim seperti ini, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Saya akan menjawab dengan hadis Nabi. Syaya'ti 'alan nas jamanun. Hati-hati terhadap satu masa yang menimpamu. Katsirun qira'uhu, banyak pembaca Al-Qur'an, tapi qalilum fuqaha'uhu, sedikit yang memahami. Jadi does not every minute practical life give to the lie of your theory. Kalau dibaca ayatnya saja tambah dengan artinya, setiap detik, setiap menit teori saja. Yahudi ngaji Quran tapi dengan artinya, maka al-hadid bil-hadid, membantai orang Islam itu dengan mempelintir makna-makna dari Al-Quran yang tidak kita pernah baca dengan artinya. Wajar kemajuannya akan berbeda. Syekh Muhammad Abduh menyatakan orang mereka kalau baca Quran mereka murtad dari agamanya. Mereka kalau baca kitab sucinya mereka murtad dari agamanya. Kita kalau baca Quran kita jadi monoton dengan bacaan Quran kita karena tidak dibaca dengan artinya. Nah, ini tugas kita. Maka kata Nabi, umatku sudah menghijrahi Quran dengan ada tidak dibaca, dibaca tidak difahami, dipahami tidak diamalkan. Itu yang terjadi. Maka kenapa negara-negara Muslim nyaris seperti tidak ada kemajuan. Tapi pernah datang kepada Nabi seorang istri yang curhat. Ya Rasulullah, saya punya suami luar biasa sekali malasnya gawe nate maca Quran weh. Tapi kalau Rasulullah dijawabnya gini, bersyukur kamu punya suami ahli membaca Quran karena dia keluarga Allah. Jadi bukan ukuran materi keberhasilan mah. Karena surga bagi kita itu di akhirat. Ada hadis ad-dunya usijnul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Maka di Palestina kerjaannya ngaji Quran aja. Siapa yang memberikan rezeki? Jadi patokan kemajuan bukan di materi, tapi di dekat dia dengan Allah, dengan apa yang dia baca. Sami'na wa ata'na gufrana ka rabbana walikal masir. Bukan sami'na wa asaina, kami dengar, kami asoi maksiat, bukan. Ya, jadi itu masalahnya tidak dibaca dengan artinya, sehingga aplikasinya juga berat. Ya, bukan formalitas lidah saja. Ulah biwi rame, hati jempe, otak pre, karena gawe talalangke, segedeng di jadi bangke. Barang gawe, capek gawe, tukar pake di teke, karena maca ungkul. Ya, luar biasa. Gimana, sudah cukup? Baik, terima kasih. Dan inilah Dorfes yang diberikan langsung sebagai penanya yang pertama. Dan berikutnya, tadi ada kita yang jilbab coklat, Mangga Katayun. Ayo. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, ya. Tadi ngacung kan? Oke. Sini adek, langsung dek. Langsung. Sebutkan namanya, kemudian dari sekolah mana, Mangga Pak Epi. Namanya Silma dari SMP 5 Bandung. Di sini aku mau nanya gimana tips atau cara buat cara menghafal Al-Qur'an. Tips paling simpelnya aja gimana buat menghafal. Makasih. Allahumma yassir wa la tu'assir. Permudah jangan dipersulit. Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muzakkirin. Qur'an itu sudah dimudahkan sehingga Umar masuk Islam karena kemudahannya. Nah, ini pertanyaannya sederhana. Ustaz, gimana tips and trick biar ngapalkeun Qur'an itu cepat hafal? Orang hafal belum tentu paham, orang paham pasti hafal. Contoh, kita diajarkan dari kecil kalau mau bobo pipis dulu ya, nepi ka ayeuna beser we nya. Kalau saya ke anak, kalau mau bobo wudu dulu, sebelum wudu pipis dulu mangga. Jadi terbentuk alarm biologis. Contoh lain yang paling logik, pernah nggak makan di tempat gelap, lampu aliran ngasupkeun tuangan kanu panon, cedak. Atau ker lagi buang air, ombeh kanu beungeut karena gelap. Bentuk araram biologis. Jadi teteh harus rajin mendengarkan, bari ngepel teh MP3 Quran,
Revivity aja terus, nanti terbentuk alarm biologis sehingga bisa melanjutkan. Saya suka ngetes-ngetes kepada para hafid ya, santri saya. Sok nges hafid anu juz 30. 30 juz aya anak yatim keren. Tapi di tesku saya mah teu bisa ngelanjutin. Sok, bener sudah apa? Sok tes aja Pak Epi dengan nomor ayat dan lain sebagainya. Pangnuluykeun ayat. Minal jinnati wan nas ngahuleng. Tuluykeun ka mana tad? Yang balik deui atuh ka Al-Fatihah ngedul-ngedul teuing, murojaah artinya tidak berhenti sampai di sana. Ya, titip entiknya mah ngadoa, ya hanya doa yang merubah takdir. Allahumma yasir wala tu'asir, permudah hafalanku ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma faqihni fiddin. Banyak. Minta aja negosiasi saya sama Allah supaya kita dimudahkan. Alhimni rusdi, diilhamkan kepada kita kecerdasan. Jaga wudu teh. Jaga wudu. Maca Qur'annya yang hadap kiblat, Qur'annya enggak boleh di bawah. Etika kepada Qur'annya ditingkatkan. Jadi Qur'an pun memberikan feedback positif kepada kita. Karena ketika kita membaca Qur'an, Allah sedang bicara kepada kita. Jadi dihormati Qur'annya. Satu lagi ya, tip and triknya. Saya suka film samurai. Samurai Jepang. Jadi mengus nyabut samurai teh ngabuskeun aja teu ningali. Karena tidurnya pun dengan samurai, artinya ada persenyawaan. Sok Qur'an bawa tidur, yang enggak boleh itu dibawa ke WC. Bawa makan di meja makan. Jadi Qur'annya diakrabi, dia pun akan mengakrabi kita gitu. Almar'u ma'aman ahabba. Nanti kita bersahabat dengan Al-Qur'an. Itu saja. Ya.